Bismillahirrahmanirrahim. Catatan yang lain terkait dengan catatan akhir tahun dan awal tahun, yaitu antara hak dan batil ini terus akan terjadi gesekan dan pergesekan, pertarungan dan peperangan, dan ini merupakan sunnah sejarah. Hak dan batil akan terus bertarung, akan terus memperebutkan posisi, akan terus perang, akan berapa perangannya tambah serius sampai serius, dan pada akhirnya wa kulja'al haq wa zahaqal batil, yang benar pasti menang, bendera kebenaran akan berkibar dan bendera kebatilan akan nyungsep dan tersungkur. Innal batila kana zahuqa, kebatilan ini apapun, kebatilan itu pertama kalah itu di otak. Ini kalah udah di sini. Karena dia tidak berdasarkan akal yang sehat. Tidak bertumpu pada nalar yang kuat. Tidak logis. Ya. Dia tidak dibangun oleh pondasi akal yang kuat. Pondasi nalar yang kuat. Udah kalah di sini dia. Dalam pertempuran akal udah kalah. Dalam pertempuran nyata juga akan kalah juga. Dalam pertempuran infrastruktur, dalam pertempuran militer, dalam pertempuran perebutan kekuasaan secara geopolitik, secara politik, secara kekuasaan juga akan kalah. Itu janji Al-Qur'an, innal batila kana zahuqa. Kebatilan ini akan selesai. Akan gulung tikar. Janji Allah. Meskipun tidak secara langsung, tapi tanda-tandanya semakin hari semakin nyata. Terutama inna fi dzalika la'ibrah li ulil absar, terutama bagi orang-orang yang punya basirah. Jelas sekali lah bahwa musuh-musuh kebenaran itu akan tumbang dan telah tumbang dan akan tambah tumbang dan akan KO. Nah, terkait dengan ini, salah satu tokoh yang digadang-gadang akan membawa dan mengibarkan bendera kebenaran adalah Imam Mahdi, Satrio Piningit, sang juru selamat Mesia. Ya, sang juru selamat ini sebetulnya keyakinan yang hampir ada pada seluruh agama-agama samawi. Dengan tokoh dan figurnya masing-masing ya, sesuai dengan penjabaran kitab suci mereka. Tapi kalau kita rujuk kepada Islam ya, meskipun secara detail ada perbedaan, tapi secara global, secara prinsip, secara substansi, umat Islam meyakini akan kedatangan sang juru selamat Imam Mahdi di akhir zaman. Cuma ini ada sebuah pemikiran yang salah kaprah, ada sebuah pemahaman yang salah kaprah, bahwa Dajjal itu tidak terkait dengan kemunculan Imam Mahdi. Dajjal itu tanda-tanda kiamat, bukan tanda-tanda akhir zaman. Sekali lagi, kemunculan Dajjal itu sebagai tanda kiamat, bukan tanda akhir zaman. Kalau akhir zaman itu ditandai dengan kemunculan
Imam Mahdi. Sehingga karena itu kita punya harapan. Jadi jangan overlapping, offset kalau Anda menganggap bahwa Dajjal dulu baru Imam Mahdi muncul. Tidak, Dajjal itu tanda-tanda kiamat, bukan tanda-tanda akhir zaman. Jadi Imam Mahdi muncul dulu. Masa kejayaan, masa kesejahteraan, masa keadilan akan ada di tengah-tengah umat. Berapa lama? Umat ini sudah cukup lama loh merasakan penderitaan, merasakan kezoliman. Dan keadilan ini sudah dikubur cukup lama di tengah-tengah umat ini. Ya, kezaliman merajalela, kejahatan merajalela. Ya, saya sudah isyaratkan pada berbagai pembahasan sebelumnya, bisa dilihat bahwa betapa kezoliman itu terjadi 524 tahun, 90 atau 91 tahun pada masa khilafah-khilafah itu tidak ada keadilan. Kalau tuh ada, sangat sedikit yang merasakan keadilan. Atau kue keadilan itu hanya dicicipi oleh segelintir orang. Padahal sekian ribu nabi itu datang untuk menegakkan keadilan. Karena itu sebelum kiamat bumi akan ditegakkan keadilan di tengah bumi. Akan ditegakkan keadilan di tengah umat ini. Dan tokoh sentral yang mampu menegakkan keadilan itu adalah Sang Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Keadilan adalah asas ajaran Islam, asas agama samawi, dan sebetulnya asas kemanusiaan. Setiap manusia itu pasti cinta kepada keadilan. Ya. Di mana ada keadilan itu pasti akan ada keberkahan. Pemerintahan tidak akan bertahan lama dengan kezoliman, meskipun beragama apapun, tetapi pemerintahan akan bertahan dengan keadilan, ya kan? Meskipun beragama apapun. Jadi intinya, substansinya itu adalah keadilan. Ya, jadi jangan, sekali lagi, jangan sampai tercampur, jangan sampai gagal paham antara tanda-tanda kiamat dengan tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Salah satu tanda kedatangan Imam Mahdi itu adalah yang tadi, apa namanya, bumi ini akan ditegakkan dengan keadilan. Orang akan menuntut keadilan, ya kan? Sementara Dajjal juga nggak jelas Dajjal ini sebenarnya apa, figur atau sistem, meskipun disyaratkan katanya matanya satu. Mata satu itu kan berarti kan sebuah sistem, orang yang semua mau gak mau ngikuti. Bisa jadi sistem ekonomi, sistem budaya, peradaban yang semua orang mau gak mau harus mengintip dari matanya, harus tunduk kepada keinginannya. Apa memang seperti itu Dajjal? Lebih kepada sistem atau kepada makhluk? Juga tidak secara spesifik, tidak jelas disyaratkan, dijelaskan ya dalam hadis itu. Ini juga masih diperdebatkan sebetulnya, Dajjal itu siapa, ya kan? Apa media massa, ya itu Dajjal yang mengumbar kebohongan, ya kan? Nah, alhasil ini juga tidak jelas. Alhasil Dajjal ini sekali lagi tanda-tanda kiamat, bukan tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman ditandai dengan kemunculannya Imam Mahdi. Kemudian kesalahpahaman yang kedua terkait dengan Imam Mahdi ini banyak yang memahami bahwa Imam Mahdi ini tokoh yang bengis, horor. Jadi kalau beliau muncul nanti akan menebarkan apa namanya kekacauan, akan menumpahkan darah. Ini juga kesalahpahaman, harus dikoreksi. Ajaran Islam ini ajaran kasih sayang. Tokoh-tokoh yang membawa ajaran Islam ini kasih sayang. Jadi Imam Mahdi ini bukan terus datang untuk
mengobarkan peperangan, tidak, menebarkan kasih sayang, menebarkan cinta, membawa pesan-pesan cinta kok. Bahwa pesan cinta ini yang ada yang memusuhi, iya. Tapi kan sedikit yang memusuhi, orang-orang yang sakit hati. Orang-orang yang memang hatinya enggak ada cinta. Orang-orang yang memang hidupnya dengan kekerasan, orang-orang yang memang hidupnya dengan kebencian. Mereka adalah musuh-musuh kemanusiaan. Itu yang akan berhadapan dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi menyebarkan kasih sayang, kok. Menyayangi, memaafkan, bukan menumpahkan darah. Ini kesalahan. Ini gagal paham. Kalau kebanyakan orang menilai bahwa Imam Mahdi ini datang untuk menumpahkan darah, untuk mengajak perang sana sini, tidak. Dia sebagaimana ya, datuknya Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, ya, yaumul marhamah, hari kedatangan Imam Mahdi itu hari rahmat, hari kasih sayang. Persis bagaimana Rasulullah waktu masuk ke kota Mekah, beliau meneriakkan yaumul marhamah. Sebagian sahabat ada yang meneriakkan yaumul marhamah, hari ini hari perang. Rasulullah menegur, tidak, hari ini adalah hari kasih sayang, hari cinta. Maka kedatangan Imam Mahdi itu adalah hari cinta. Beliau akan mengkampanyekan cinta. Ajarannya adalah ajaran cinta. Ya, karena beliau adalah keturunan Rasulullah. Karena beliau adalah keturunan Siti Fatimah yang membawa ajaran cinta. Ya, bukan untuk membunuh orang, bukan untuk menyiksa orang, bukan untuk memenjarakan orang, tidak. Tetapi sekali lagi, musuh-musuh cinta adalah orang-orang yang memang hatinya penuh dengan dendam. Cinta itu cahaya, dan yang terganggu dengan kehadiran cahaya adalah kelelawar. Jadi yang gak suka cahaya itu adalah kelelawar. Yang gak suka cinta itu adalah orang-orang yang memang pembenci. Tapi pada umumnya orang adalah menyukai cinta, mencari cinta, mendambakan cinta. Dan kehadiran Imam Mahdi sekali lagi untuk ya, mensosialisasikan cinta ya, dimanapun beliau berada. Dan itu adalah inti dan substansi dari ajaran Islam. Oke, itu catatan yang lain terkait dengan renungan dan catatan tahun ini.